makan tuh merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi dan telur organik yang kaya akan omega-3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Pada pandangan pertama, emang udah falling in love. Airnya itu bening. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan deh sampai sekarang. Karena Le Mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Le Mineral keras sebelum dibuka, dan disegel khusus, sehingga aman sampai ke tangan kita. Terus kalau minum Le Mineral, badan berasa lebih enak ya? Segernya juga beda. Kayak ada manis-manisnya. Kayak kamu, manis. Le Mineral, anugerah mineral alami. Kerjaan datang bertubi-tubi, lagi dan lagi. Dia mulai lelah, mau menyerah. Yeah, inilah saatnya kopi kau lagi deh. Racikan kopi susu khas Thailand. Kopinya enak dan nendang. Siap hajar kerjaan sampai kelar. Kopi Ko Lucky Day, kopi susu khas Thailand, enak dan nendang. Teman-teman, ketemu lagi bersama Video Legend. Ini adalah episode kedua dalam rangka menyongsong HUT Dirgahayu Dewa 19 yang ke-30 di tahun 2022. Masih tahun depan sih. Ya kira-kira 7 bulan lagi lah. 7 bulan lagi udah tahun 2022. Dan itu adalah hari, itu adalah bulan, itu adalah tahun di mana Dewa sudah 30 tahun melanglang buana di industri musik Indonesia. 30 tahun yang lalu single Dewa 19 yang berjudul Kangen dirilis. Maka dari itu kami setelah menimbang dan memutuskan, setelah mengingat, menimbang dan memutuskan, akhirnya kita akan merayakan secara besar-besaran nanti di tahun 2022. Semoga pandemi ini sudah berakhir. Amin ya rabbal alamin, semoga berakhir dan kita bisa melakukan yang namanya offline show ya, bukan online tapi offline. Bisa bertemu, bisa nonton langsung. Dan mudah-mudahan semua artis yang berkolaborasi dengan Dewa 19 di tahun 2021 ini juga bisa melakukan konser offline di kota-kota kamu. Semoga bisa terrealisir ya. Jadi ini adalah sebuah teaser dimulai kolaborasi Dewa 19 bersama penyanyi muda berbakat yang bernama Pamungkas. Terus ada videonya. Kembali di sini membuat rindu masuk peri. Nah, teman-teman, video offline, sorry, video online kita, konser online kita bersama Pamungkas itu adalah pembuka gebrakan, milestone pertama di mana Dewa 19 membuat sebuah project untuk bekerja sama dengan musisi baru maupun musisi yang kawakan dalam rangka menyongsong 30 tahun Dirgahayu Dewa 19 dalam
karirnya di industri musik Indonesia. Lalu kemarin, episode kemarin yang pertama, sudah kita tampilkan Dewa 19 berkolaborasi dengan Yura Yunita, penyanyi cantik yang akhirnya melalui seleksi, akhirnya kita pilih menjadi artis wanita yang bisa berkolaborasi dengan Dewa 19. Ini dia lagu, dua lagu yang menurut kami adalah kolaborasi yang sukses. Ini dia, Kangen dan Risa Hati. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Oke. Sebelum kalian, teman-teman, menonton kolaborasi Dewa 19 bersama Danila, saksikan dulu nih sebuah video yang mungkin kalian belum sempat nonton waktu itu. Sebuah konser online Dewa 19 khusus album terbaik-terbaik. Lagunya adalah lagu yang sangat jarang sekali dimainkan, bahkan belum pernah dimainkan di pentas musik Dewa 19. Belum pernah dinyanyikan oleh Once juga, hanya dinyanyikan oleh Ahli Raso. Inilah dia, Jangan Pernah Mencoba. Belum 17
Hanya Danila yang bisa membuka masternya Andra. Pagi ya. Mana Mehmet? Mehmet. Hari ini kita syuting bersama Danila, Riyadi, Topita, Yura Yunita, Malik The Essential, David Naif, Vina Panduwinata ya. Dalam acara apa mas? Dalam acara Dewa 19 kolaborasi. Dewa tulis dalam kurung nama kami Yuke Dewa. Inilah makanku, makan.
aku ini awet tanpa pengawet dan bukan makanan frozen. Cuma 30 ribuan aja, kamu bisa makan makanku festival di seluruh gerai Circle K atau bisa juga dibawa pulang ke rumah. Masaknya praktis banget, tinggal masukin ke microwave selama 3 menit dengan suhu high atau bisa direbus atau dikukus. Nah, jadi buat kalian semua jangan lupa ya beli makanku festival di gerai Circle K di seluruh Indonesia. Ada juga loh di websitenya di www.makanku.co.id. Bisa diorder juga di outlet Kom Solo Group di seluruh Indonesia. Bisa juga diorder di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Kerjaan datang bertubi-tubi lagi dan lagi. Dia mulai lelah mau menyerah. Ya, yeah, inilah saatnya Kopi Ko Lucky Day. Racikan kopi susu khas Thailand. Kopinya enak dan nendang. Siap hajar kerjaan sampai kelar. Kopi Ko Lucky Day, kopi susu khas Thailand, enak dan nendang. Itulah tadi, teman-teman, jangan pernah mencoba sebuah lagu yang kami produksi di tahun 1994 ya. Dirilis tahun 1995. Lagu yang kita produksi saat itu kita umurnya 22 tahun semua. Saya sebagai produser musiknya juga masih umur 22 tahun dan lagu itu cukup membanggakan sih buat kami. Kami gak malu lah gitu main lagu itu, jangan pernah mencoba. Lagunya keren dan Agung di situ cukup bisa mengimbangi permainan drum daripada Rere. Karena aslinya yang main drum kan Rere di album terbaik-terbaik dan menurut saya Agung cukup bisa memainkan lagu itu dengan baik juga. Dan sekarang saatnya teman-teman mendengarkan sebuah kolaborasi antara saya dan Danila. Lagu ini dipilih oleh Danila. Memang bukan lagu Dewa 19 tapi nggak tahu kenapa dia ngotot banget pengen nyanyi lagu ini. Ya udahlah, mau nggak mau kita harus menghormati bintang tamu kita yang ingin menyanyikan sebuah lagu dari Ahmad Band yang berjudul Sudah. Yuk kita saksikan Danila Riyadi bersama saya menyanyikan lagu Sudah. Dinda, semua berakhir sudah. Segala rasa yang telah tertuang, semua jadi kenangan. Manis mungkin hanya berdua di dalam kekosongan. Mata hati ini tak satu pun yang ku sesali, malahan semua hiasi yang pada mendewasakan aku dan kamu. Dinda, Dinda, jangan sesali ini. Kamu masih cantik seperti dulu.
Hidupku tanpa cintamu, bagai malam tanpa
Gimana Mas Andra? Aman? Aman. Lagi ngapain nih Mas? Makan nasi tanpa masak, masak tanpa kompor, nah gimana tuh? Makanku ready meal, ada dua, yang bisa dipanasin atau yang festival. Nah sekarang aku mau review yang festival dulu nih. Sekarang aku mau masak yang masak manis nih. Ini cuma pakai heating agent, gak pakai kompor, gak pakai rice cooker. Nah dalam sediaan ada nasi, ada lauk, ada heating agentnya. Heating agentnya jadi makan, bongkar dulu, masukin ke kotak, susah banget sih. Masukin air 150cc. Habis itu nanti nunggu nguap, habis ini nguap-nguap nih. Wah kemebol, panas ini uapnya ya. Habis itu nasinya dimasukin, lauknya ditaruh di bawah, sambal sama serundengnya taruh di atas biar hangat. Tunggu 15 menit. Yaduh, nah kayak gini posisinya. Jangan disentuh nih, panas banget bor, sumpah tuh kemebol bos. Uapnya bos. Nah tuh kemebol kan, ini cocok banget buat masa PPKM darurat gini. Apalagi kalau malas keluar, malas masak, buka kompor, tinggal hangat hangat gini. Nah udah mateng nih, panas banget bro. Ini sumpah panas pak. Nah sekarang buka ayam asam manisnya dulu. Wih, gas di piring. Wah lezat banget bos, ini sumpah panas pak. Anget-anget, enak, segone pulen. Gas. Ini baru mangan-mangan masker. Nah ini ada sambal padangnya, serondengnya, serondengnya, gas. Habis itu kita lahap. Kita lahap nih bosku. Nih kita cobain dulu rasanya. Wah wow, mantep. Mantep. Wah mantep. Nah makanku ready meal ini bisa dibeli di www.makanku.co.id atau di e-commerce terkenal dengan hashtag makanku ready meal dan Grey Circle ke Indonesia. Mantap. Pada pandangan pertama, emang udah falling in love. Airnya itu bening. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan deh sampai sekarang. Karena Le Mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Le Mineral keras sebelum dibuka, dan disegel khusus, sehingga aman sampai ke tangan kita. Terus kalau minum Le Mineral, badan berasa lebih enak ya. Segernya juga beda. Kayak ada manis-manisnya. Kayak kamu, manis. Le Mineral, anugerah mineral alami. Oke. Gimana tadi suara Danila? Asik kan? Banyak yang belum tahu siapa Danila, tapi Danila masuk dalam radar tim kecil panitia HUT Dirgahayu Dewa 19 yang terdiri dari ada EO, ada manager band, dan ya pokoknya yang tampil itu bukan pilihan Dewa 19 sebenarnya. Bahkan beberapa anggota band Dewa 19 nggak tahu pertamanya Yura Yunita itu siapa. Jadi ini pemilihan artisnya benar-benar profesional beneran. Jadi tidak berdasarkan selera Ahmad Dhani, selera Andra, enggak. Ini benar-benar adalah kita mengajak beberapa artis yang dianggap itu mewakili anak muda sekarang dan dianggap memiliki karir yang baik bagi artis-artis kawakan yang kita ajak. Jadi Danila ini adalah bagian daripada artis yang kita anggap keren, bukan Dewa yang anggap ya, tapi tim panitia ini dan disetujui oleh Dewa 19. Jadi Danila nanti akan menyanyikan lagi sebuah lagu dari Dewa 19, tapi sebelumnya kita dengar dulu Dewa 19 akan tampil bersama lagu yang pernah kita produksi di tahun 2000 di album Bintang 5. Lagunya judulnya Cemburu. Kita lihat gimana, apakah Firza bisa menyanyikan lagu ini dengan baik, dan tentunya aransemennya lebih baru karena di lagu ini ada brass section. Yuk kita tonton sama-sama. Cemburu.
diam bersama. Mungkin ku katakan kepadanya saja, bahwa aku juga milikmu, bahwa aku juga, bahwa aku juga kekasih hatimu. Iya, Naomi Watts sama Dewenya. Sama Jack Black. Iya, itu apa itu? Namanya King Kong apa? Filmnya? King Kong sih King Kong toh. Legend of King Kong. Enggak, King Kong doang. King Kong versus Godzilla. Enggak. Itu mah tong baru, baru, tong baru, baru. Enggak, King Kong doang. Ini yang Peter F. Jackson traduksinya. Iya, oh yang King Kong, ya King Kong doang kayaknya dah. King Kong doang. Enggak, tanpa yang bel-bel. Iya, itu kan lokasinya Borneo kan. Borneo. Iya. Oh, Indonesia. Hah? Iya, Borneo. Enggak baru tahu. Enggak, harus tuh. Ya tahu kan? Iya tahu. Iya, Borneo. Cuman kita enggak tahu. 2005. Iya, 2005 kan tadi. 2005. Kita enggak tahu aja Borneo. Borneo-nya sebelah mana? Iya, Borneo sebelah mana. Tapi ternyata gua nonton kan di Netflix kan ada tuh apa? Our Planet. Iya. Ada situ jelaskan. Oh, waktu Borneo tahun 1920-an itu memang semuanya di situ disebutin. Borneo tahun 1920 itu hijau semua emang dah. Iya, terus tahun 40 segini, sampai sekarang wis habis hutannya. Iya, iya. Hutannya habis hutan Borneo itu. Gila. Diambilin batu bara lah. Nah, di nanti kamu nonton Netflix itu apa Our Planet itu ada mereka syuting Kalimantan ya, atau Borneo Kalimantan sebelah mana enggak tahu. Itu ya emang lokasinya yang aku bangunin kamu. Emang lokasinya kayak King Kong itu. Enggak tahu sebelah mana itu. Masih benar-benar belantara gitu. Iya, ya. Belantara. Gede loh, volumenya gede banget. Makanya besar. Kan dia diambil Malaysia kan sebagiannya. Iya. Perawat Sabah. Kan tahu. Mungkin itu Borneo yang utara kali. Sampai seperempat, mungkin seperempat. Utara. Iya. Mungkin yang tengah masih lebat tuh. Brunei juga. Brunei juga. Kalimantan juga, Mas. Brunei kan bagi dua, sebelah sebagian, sebelah sini ada. Iya, Borneo kan. Enggak tahu deh kalau dulunya Borneo apa bukan. Iya, Kalimantan. Masuk ya? Masuk. Tapi yang kita ke Brunei enggak kayak gitu ya. Brunei satu aja. Kayak kita ke Brunei enggak kayak gitu kan? Enggak kayak yang di gunungnya. Anak itu di Malaysia. Iya. Iya. Kayaknya lebih rawa ya. Bukan hutan gitu. Duh. Saper banget. Tapi bentar lagi Syetil bangun. Kalau masak pasti enggak keburu. Oh iya. Tapi untuk ada Makanku Ready Meal, Makanku ini makanan sehat siap saji masa kini dan pertama di Indonesia. Dengan heating pad, masak jadi praktis. Tuangkan air, tunggu 15 menit, nggak perlu listrik, kompor, ataupun air panas. Untuk penyimpanannya juga nggak perlu masuk kulkas karena bukan makanan frozen, tapi bisa diawetin sampai 1 tahun tanpa pengawet. Pilihan rasanya juga banyak banget dari Sabang sampai Maroke, semuanya ada.
kapan saja dan di mana saja. Selain untuk ibu rumah tangga, Makanku ini juga cocok banget nih untuk traveling, hiking, kegiatan outdoor, indoor, lagi di kemacetan, kondisi new normal seperti sekarang ini, ataupun kondisi darurat. Ada juga Makanku Festival, masaknya tinggal masukin ke microwave selama 3 menit ataupun bisa direbus atau dikukus. Kerjaan datang bertubi-tubi, lagi dan lagi, dia mulai lelah mau menyerah. Yeah, inilah saatnya Kopi Ko Lucky Day. Racikan kopi susu khas Thailand, kopinya enak dan nendang. Siap hajar kerjaan sampai kelar. Kopi Ko Lucky Day, kopi susu khas Thailand, enak dan nendang. Oke, teman-teman, terima kasih sudah ngikut terus di acara Dewa 19 kolaborasi episode kedua ini. Sebenarnya episode ketiga, karena yang kita kalau dihitung daripada pertama kali kita grand launching itu bersama Pamungkas, lalu episode pertama kita hitung bersama Yura Yunita, episode ketiga kita hitung lagi sekarang ini dengan Danila Riyadi. Tapi sebelum kita menuju ke lagu yang akan dinyanyikan Danila Riyadi, kita akan dengar dulu Dewa 19 featuring Firza. Lagu ini sepertinya lagu yang tadi dari album terbaik-terbaik yang tadi kan berjudul Jangan Pernah Mencoba. Kali ini Firza bersama saya berdua, saya main piano, akan mencoba untuk menandingi Ari Lasso dalam menyanyikan lagu yang berjudul Cinta Kan Membawamu Kembali. Apakah Firza lebih bagus daripada Ari Lasso atau sama atau bahkan lebih jelek? Let's check it out now. Tiba saat mengerti jerit suara hati, letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, endapkan sepi-sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Mengalir, jujurkanlah hati, kenangkan batin jiwamu, kenangkan cinta seperti dulu saat bersama tak ada keraguan. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku
kembali di sini menuai rindu membasuh perih bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Gimana Mas Agung? Eh, apa nih? Persiapannya gimana nih? Gimana kopinya maksudnya? Gimana kopinya? Persiapan, gak persiapan sih. Tinggal banget berapa persiapan. Iya. Lagi nih. Oh. Nah, ini persiapan. Buset, seru banget. UFC, UFC, UFC. Mas. Ayo, Mas. Ayo, ayo. Eh, maaf, maaf, Mbak. Masak rendang cuma males bisa berjam-jam sendiri. Aha, untung ada Makanku. Masak makanan Indo nggak perlu api, air panas, listrik, dan gas. Tinggal rendam hotpack yang disediakan sampai beruap. Lalu masukkan kemasan nasi, tutup. Timpa lauk di bawah kotak dan sambal plus kremesan di atas kotak. Tunggu 15 menit, jadi deh. Ada gudeg, rendang daging, ayam asam manis, ayam balado, dan gulai ikan. Kalian bisa makan langsung dari boxnya. Ini ada gulai ikan, barbar kui. Ini patut gua kasih aplaus. Satu, dia praktis. Dua, rasanya enak. Cita rasa asli Indonesia banget. Ada sambal, kremesan. Terus ini rempahnya juga gak main-main. Ketiga, porsinya juga banyak. Makanku, makanan sehat siap saji masak kini. Pada pandangan pertama, emang udah falling in love. Airnya itu bening. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan deh sampai sekarang. Karena Le Mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Le Mineral keras sebelum dibuka, dan disegel khusus, sehingga aman sampai ke tangan kita. Terus kalau minum Le Mineral, badan berasa lebih enak ya. Segernya juga beda. Kayak ada manis-manisnya. Kayak kamu, manis. Le Mineral, anugerah mineral alami. Yo, teman-teman, bagaimana? Jadi, lagu Cinta Kan Membawa Kembali ini, kali ini kan versinya pakai orkestra ya. Jadi, main piano saya nggak bisa seperti waktu tanpa orkestra. Jadi di sini main piano saya lebih chill, lebih santai, karena ada bunyi orkestra. Jadi saya nggak bisa main piano yang seperti waktu zaman Ari Lasso. Atau ketika saya konser bersama Ari Lasso kan piano vokal doang. Nah kali ini ada vokal, terus ada orkestra. Jadi saya main pianonya cuman biasa-biasa aja, tapi featuring orkestra tadi ini gitu. Jadi memang
itulah tadi, itulah dia bedanya bermain piano dengan vokal saja dan bermain piano dengan orkestra itu nggak sama. Jadi permainan piano tadi saya memang agak santai gitu, dan sekarang sudah saatnya kita menonton Danila menyanyikan sebuah lagu Dewa, pilihannya dia sendiri. Saya juga nggak tahu kenapa dia milih lagu ini, dan saya kaget ternyata dia nyanyi lagu ini begitu menjiwai. Dan menurut saya kolaborasi Danila bersama Dewa 19 ini, karena Dewa 19 akan tampil bersama Danila. Kalau yang kemarin dengan Junita, Dewa 19 kan nggak tampil karena sebuah miskomunikasi, kesalahpahaman, sehingga tidak terjadi Dewa dan Yura Junita dalam satu panggung. Kalau kali ini Dewa 19 dan Yura Junita ada dalam satu panggung dan bernyanyi lagu Dewa 19 yang juga jarang kita mainin sebenarnya. Jarang sekali, Firza pun juga belum pernah nyanyi lagu ini. Lagu ini digemari oleh Yura Junita, lagu ini disukai oleh Danila Riyadi, saya nggak tahu kenapa, dia ngotot banget pengen nyanyi lagu ini, dan ternyata memang menurut saya bahkan ini lebih enak daripada Once, menurut saya pribadi. Danila Riyadi, you nailed it. Dewa 19 featuring Danila Riyadi, Air Mata.
Kerjaan datang bertubi-tubi, lagi dan lagi. Dia mulai lelah, mau menyerah. Ya, inilah saatnya Kopi Ko Lucky Day. Racikan kopi susu khas Thailand. Kopinya enak dan nendang. Siap hajar kerjaan sampai kelar. Kopi Ko Lucky Day, kopi susu khas Thailand, enak dan nendang. Oke, teman-teman, semua lagu sudah kita tayangkan. Dan jangan lupa, dalam 3-4 hari lagi kita akan tampil lagi di Video Legend. Tentunya masih bersama dalam rangka menyongsong 30 tahun Dewa 19 Dirgahayu dalam merayakannya yang kok jadi kayak Tony Blank Saparatos. Dalam rangka HUT Dewa 19 yang ke-30, Dirgahayu Dewa 19 30, kita terus akan menyajikan sebuah kolaborasi, acara musik kolaborasi Dewa 19 dengan artis-artis baru maupun artis-artis kawakan. Kalau episode 1, episode perdana bersama Pamungkas adalah sebuah opening, episode pertama bersama Yura Yunita, bersama artis-artis masa kini, terus lalu bersama Dani Naryadi juga artis masa kini, lalu kita akan tampil 4 hari lagi bersama penyanyi kawakan Indonesia yaitu Vina Panduwinata. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Video Legend setiap hari, siapa tahu langsung akan tayang episode ketiga Dewa 19 featuring Vina Panduwinata. Jangan kemana-mana, stay tune terus, stay healthy. Negara kita sedang sakit, tapi kita tetap harus sehat terus.